Macam mana kita nak tahu binatang tu boleh makan atau tidak? Gini. Pertama kita tengok nas. Nah, ayat Quran. Ayat Quran benda tu boleh makan atau tidak. Kalau tak ada nas ayat Quran, kita cari orang Arab. Kerana Nabi ni orang Arab. Kita nak cari Nabi tak ada dah. Kita cari orang Arab, caranya tabiat dia. Dia mau makan atau tidak benda ni. Kalau tak ada nas, tak ada apa dia dalam kitab pun tak ada. Tanya orang Arab. Maka orang Arab ni tabiat dia sama dengan orang Arab. Nabi Muhammad pun orang Arab. Jangan tanya orang Kelantan. Orang Kelantan selera dia lagu lain. Orang Cina tabiat lagu lain lagi. Eh. Maka kita tanya orang Arab. Kalau orang Arab tu kata, eh, saya tak makan. Nampak kembali tekuk. Ha, berarti kita ihtimal Rasulullah pun lagu tu juga. Maka jangan makan. Gitulah. Ha, cara dia lah kalau tak tahu.